Mertua dari Rizky Billar, Endang Mulyana, mendadak mengejutkan publik dengan wawancara terbarunya hari ini perihal foto telanjang dada dari menantunya itu beredar di media sosial. Bukan tanpa alasan, Endang Mulyana ungkap salah satu alasan dirinya buka suara. Saat yang sama, Lesti Kejora mengakui kesalahan dari tim dan kru Leslar Entertainment dalam postingan tersebut membuat mereka malu muka. Hari ini, saat Ustadz Subki Al-Bukhari beri nasihat pribadinya, beredarnya kabar jika kejadian yang tidak terduga telah terjadi kepada Endang Mulyana pasca klarifikasi singkatnya hari ini menjadi sorotan publik. Lantas apa yang telah terjadi? Berikut ulasannya dalam Fitur Nick News Update kali ini. Aktor tampan Rizky Billar, suami dari penyanyi dangdut Lesti Kejora, berulang tahun pada tanggal 12 Juli 2024 yang lalu. Ayah abang L itu mendapatkan hadiah dari mertuanya, yakninya Endang Mulyana dan Sukartini. Pada ulang tahun Rizky Billar kali ini, kedua orang tua dari Lesti Kejora telah memberikan hadiah paket uang raksasa. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Rizky Billar melalui postingannya di Instagram pribadinya @rizkybillar pada Jumat 12 Juli 2024 kemarin. Postingan tersebut diunggah oleh pemeran Raja dalam sinetron Amka itu melalui stories pribadinya. Dalam unggahannya, Rizky Billar telah membagikan foto penampakan paket uang itu. Tampak paket berukuran besar itu terdiri dari lembaran uang nominal Rp50.000. Tak diketahui pasti total keseluruhan dari lembaran uang itu. Menurut caption terbarunya, Rizky Billar mengatakan bahwasannya itu merupakan hadiah dari ayah dan ibu mertuanya. Hadiah dari bapak dan mama @ayahkejora @mama_kejora, tulis dilansir dari banjarmasin.co.id pada Sabtu 13 Juli 2024. Di satu sisi, Endang Mulyana juga memberikan ucapan secara khusus untuk Rizky Billar. Ucapan itu disampaikan melalui postingan di akun Instagram pribadinya. Selamat ulang tahun kakak @rizkybillar. Semoga panjang umur, sing sehat, murah rezeki, dan dilancarkan segala urusannya, amin. Doa terbaik, dimudahkan dalam segala urusan, dan senantiasa dinaungi keberkahan, katanya. Selain memberikan ucapan dan doa terbaik, Endang Mulyana juga menyampaikan rasa terima kasihnya. Bapak sangat bersyukur dan bangga karena diberi kesempatan sama Allah untuk bisa menyaksikan kalian bahagia, pungkas Endang Mulyana. Kalimat panjang tersebut dituangkan oleh Endang Mulyana melalui postingan di feed Instagram pribadinya. Endang memang mengunggah foto Rizky Billar seorang diri tepat di hari ulang tahun aktor itu kemarin. Dalam acara milad dari Rizky Billar itu, memang nampak hadir sederetan artis, sahabat tak luput juga. Juga Ustadz kenamaan Indonesia, Ustadz Subki Al-Bukhari. Banyak dari netizen serta rekan selebritas juga ikut mengucapkan ucapan selamat ulang tahun kepada Rizky Billar, sekaligus mendoakannya. Banyak netizen serta rekan selebriti yang juga ikut mengucapkan selamat ulang tahun kepada sahabatnya itu. Namun yang menariknya adalah salah satu Ustadz kenamaan Indonesia akhirnya buka suara. Dalam unggahan itu, Ustadz Subki telah menjelaskan bahwasannya jika kesalahpahaman dari foto tidur Rizky Billar dengan tanpa busana itu bukanlah kesalahan dari Lesti Kejora, melainkan hanya candaan dari teman-teman dan kru semata. Sama-sama diketahui, di dalam momentum pertambahan usia dari Rizky Billar itu, Lesti Kejora telah membagikan foto yang tidak biasa dari sang suaminya. Lewat akun Instagram pribadi dari Lesti Kejora telah memamerkan foto dari Rizky Billar yang tengah berbaring di atas kasur sambil telanjang dada. Tampak pemain dari sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah itu telah memejamkan mata di atas kasur dengan posisi tangannya yang menyentuh bibir, sedangkan satu tangan yang lainnya disilangkan di atas dada sambil buka busana. Mengakhiri dalam keterangannya itu, Lesti Kejora telah memanjatkan doa, semoga semua hal-hal yang baik selalu menghampiri kakak Rizky Billar dan keluarga kecilnya.
mertua dari Rizky Billar Endang Mulyana, mendadak telah mengejutkan publik dengan wawancara terbarunya hari ini perihal foto dari Rizky Billar itu. Bukan tanpa alasan, Endang Mulyana telah mengungkap apa alasan sebenarnya Lesti Kejora mengunggah foto itu. Saat yang sama, Lesti Kejora mengakui kesalahan dari tim dan kru Leslar Entertainment dalam postingan tersebut yang membuat mereka malu muka. Namun hari ini, saat Ustadz Zumki Al-Bukhuri beri nasihat pribadinya, beredarnya kabar jika kejadian yang tidak terduga telah terjadi kepada Endang Mulyana saat memberikan ragam komentar di beranda laman media sosial miliknya. Banyaknya netizen yang memberikan DM Instagram serta pesan khusus kepada ayah Kejora membuat Endang Mulyana memberikan beberapa klarifikasi yang tidak terduga hari ini. Unggahan itu pun langsung menuai ragam tanggapan. Banyak yang salah fokus dengan foto dari Rizky Billar itu. Lantas dengan demikian, Ustadz Zumki Al-Bukhuri dalam ceramahnya menyarankan untuk mencoba cari cara untuk kebahagiaan kehidupan rumah tangga mereka dalam kewajiban semua orang. Itu adalah hal yang biasa saja. Lagi pula, itu adalah aurat lelaki yang boleh diperlihatkan, kata Ustadz Zumki Al-Bukhuri. Menurutnya, sangat penting untuk memastikan apakah cara itu sudah membuat mereka bahagia. Salah satunya adalah membahagiakan pasangan hidup kita masing-masing. Dengan kejadian ini, banyaknya ragam komentar yang telah dicuitkan di beranda laman media sosial terbaru dari Lesti Kejora hari ini. Semoga rumah tangga dari Rizky Billar semoga bisa langgeng dan Haris juga mengikut menyusul menikahi dengan apa yang bisa dinikahi oleh Cut Siva. Mereka berdua sama-sama sahabat sejati. Aku sangat suka dengan kedekatan dari mereka bersama-sama. Semoga langgeng terus dan til jannah. Amin ya Allah. Semoga Kakak Billar dan Dedek Lesti selalu diberi keberkahan dan rezeki yang barokah. Dalam kebahagiaan yang bersama-sama hari ini, kupanjatkan doa untuk kalian semua. Itulah ragam komentar yang telah dicuitkan di beranda laman media sosial hari ini. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.